الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FATV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FATV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa kita diciptakan untuk mentaatinya. Kita diciptakan untuk selalu membersihkan diri dari dosa. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fa shalla. Di sini Allah menyebutkan bahwa bersihkan dirimu tazkiyah. Banyaklah berzikir wa dzakara isma rabbihi. Banyaklah salat fa shalla. Tiga hal satu kesatuan. Bahwa kalau kita selalu khalik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membersihkan diri dari dosa, banyak berzikir, selalu menegakkan sholat, kita akan aman, kita akan bahagia. Jadi bahagia itu bukan di fasilitas, bahagia itu bukan di harta, bahagia itu bukan di jabatan, bahagia itu bukan di popularitas. Tidak, banyak orang di puncak popularitasnya justru dia menderita. Dari mana kita dapat kebahagiaan? Kita sudah disetting oleh Allah bahwa kalau kita ingin bahagia, kita harus selalu bersama Allah SWT. Bersihkan diri dosa, selalu berpikir, banyak salat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fa shalla. Di sini rahasia. Lalu kapan tiga hal ini menjadi hilang dari seseorang? Tidak suka tazkiyah, bersihkan diri, selalu suka dosa, tidak suka zikir, selalu ngobrol sana sini sia-sia, tidak suka sholat, selalu suka ya main-main dan kesia-siaan, tidak mau pahala. Kenapa? Dari mana terjadi ini? Satu kata Allah penjawabnya, cinta dunia. Dunia diutamakan, dunia dijadikan tujuan. Maka orang seperti ini, dia tidak akan pernah bahagia, dia akan terus sengsara. Mengapa? Karena dunia ini benda. Benda ini semakin banyak tempat, semakin banyak masalah. Itulah dunia. Makanya kata Allah, kalau kamu ini mampu melaksanakan tiga hal ini, bersihkan diri dosa, banyak berpikir, banyak sholat, jangan sekali-kali masukkan cinta dunia ke dalam hati. Di sini makna firman Allah bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi betapa seseorang ternyata akan terhalang dari pikir, akan terhalang dari mendekat dari kepada Allah, akan terhalang dari bersih dari dosa ketika seseorang berlebih-lebihan mencintai dunia. Semoga Allah melindungi kita dari cinta dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.